awal sama Bilar cuman setting-settingan lucu-lucuan gitu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Konten yang dibuat Boy William dan Lesti memang sukses menduduki trending Indonesia, trending 1 dan trending di 4 negara. Namun ada hal yang cukup menarik dari peristiwa tersebut, dari bertemunya Boy William dan Lesti, di mana Boy mengungkapkan kekagumannya pada sosok dedek Lesti mulai dari EGS. Dan di malam hari ini juga Boy William tersebut dengan mengunggah duetnya Tom Hihu bersama dedek Lesti. Ia mengungkapkan kekagumannya pada sosok calon istri dari Rizky Billar tersebut, yakni Lesti Kejora. Ya, dalam feed Instagram Boy William tersebut, ia memaparkan sejarah gamblang akan kekaguman dirinya pada sosok wanita humble yang telah buat konten bersama dirinya. Bonuskin Tom Hihu. Terima kasih semua yang udah nonton Nebeng Boy bareng dedek Lesti Kejora, seru banget. Jujur itu mungkin salah satu Nebeng Boy paling seru selama Nebeng Boy ada. Terima kasih udah buat episodenya trending 1 di Indonesia dan juga trending di Singapura, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan worldwide. Gue mendadak fan garis keras Lesti. Jangan sampai ada yang hujat dia, gue ikut perang, kata Boy William di feed Instagramnya. Dan tak hanya itu, guyonan serta kejenakan Boy William bersama si dedek Lesti. Ya, atas unggahan di feed Instagram tersebut, dedek pun akhirnya membalas, memberikan komentar pada unggahan di feed Instagram Boy William tersebut. Kak, kata Lesti Kejora. Langsung Boy William pun juga membalas, kalau butuh supir, telepon aku siap, kata Boy William sembari juga bercanda serta berguyon. I hope next time Kak Boy William undang lagi di Lesti juga di Nebeng Boy. Kalau sama di Lesti selalu pecah dah. Kalau campur aduk ada sedihnya, ada geseknya. Juga alhamdulillah vlognya masih stay 1 on trending sudah 2 hari. Leslar berkumpul. Ditunggu next collab-nya lagi Kak Boy William. Ya, tentu semua pada suka, termasuk Sinyo. Gak ngerti lagi deh Boy, dah pinter, multi talenta, humble, low profile lagi. Sehat selalu and God bless you Boy, kata sahabat Boy itu. Ya, tak hanya itu, ternyata banyak yang berharap karena pecahnya project ini, ya menginginkan mereka nanti Boy William bisa berduet, bisa collab dengan Leslar. Keren, pokoknya nanti kapan-kapan bikin vlog bareng lagi. Astaga, aku sekarang fanmu Boy William. Keren, best, katanya guys. Dan ada yang mempertanyakan, the best, mempertanyakan, wah masa sih Kak Boy William, Leslar dong. Ya, dia kagum dengan pribadi si dede yang humble dan membuat suasana saat ngevlog bersamanya cair, suasana menjadi pecah dan ya luar biasa. Begitulah guys, keseruan, keuangan serta yang dirasakan oleh Rizky Billar saat ketemu dengan Lesti Kejora pertama kali. Wanita yang kocak, humble dan penuh percaya diri tentunya. Dan gimana reaksi Rizky Billar melihat ya
reaksi dari Boy William yang mengagumi kekasihnya senang atas pembawaan dari Dedy Lesti. Tentu Rizky Billar semakin mantap menata hari esok bersama si Dede tentunya, guys. Ya, dia sudah semakin yakin, ya sudah semakin mantap untuk melangkah ke jenjang berikutnya bersama kekasihnya itu. Tentu saja, apapun yang terjadi, perjalanan kisah cinta mereka melewati segala hal tentunya semakin memperkuat tali ikatan cinta di antara Lesti dan Billar. Tentu Boy William sendiri mensupport dan juga memberikan semangat sepenuhnya agar nantinya Lesti bisa bersanding dengan Rizky Billar. Apalagi dalam vlog tersebut sudah menjelaskan, memaparkan bagaimana Rizky Billar adalah sosok yang gentleman. Langsung ngomong, dikira guyon oleh si Dede. Ya, setelah itu langsung menemui orang tua, mengutarakan maksud hati. Dan setelah itu membawa keluarganya, orang tuanya ke rumah Dede Lesti. Sesuatu yang luar biasa, gentle banget tentunya, guys. Dan hal itulah yang membuat si Dede Lesti di hari ini pun menangis haru karena ya kekasih yang ia doakan ternyata hadir bersamanya kini. Alhamdulillah. Tentu kita selalu mendukung hal yang terbaik bagi mereka berdua tentunya, bagi si Dede Lesti dan Bang Bir. Lalu bagaimana terkait entar kalau akan ada vlog bareng Boy William dengan Lesti dan Rizky Billar atau Leslar? Ya, kita apapun yang mereka lakukan demi masa depan mereka, demi karya mereka, kita support, kita doakan hal yang terbaik bagi keduanya tentunya. Dan pernyataan dari Boy William itu ya sesuatu yang keluar secara spontanitas dan tidak hanya sekali di IGS. Boy William sudah mengungkapkan kekaguman mulai dari trending 4, trending 3, trending 2, trending 1. Akhirnya ya dia sekarang mengunggah kebersamaannya dengan Dedy Lesti di feed-nya, guys. Dua ya bonus tum hihu, berarti ya sangat luar biasa pengaruh si Dede ini ya, kapabilitas dan juga totalitasnya serta inner beauty yang terpancar dari dirinya yang humble, membawakan suasana kocak, gesek, dan tentu ya jadi pecah akhirnya, guys. Gimana menurut kalian? Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.